Jose Mourinho yakin Liverpool bisa juara Premier League. Pelatih Tottenham Jose Mourinho meyakini bahwa Liverpool bisa menjadi juara Premier League musim ini. Tapi keyakinan tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh The Reds dalam beberapa laga terakhir. Bagi saya, Liverpool adalah tim yang luar biasa dan mereka masih mampu memenangkan Premier League. Ungkap pria berkebangsaan Portugal tersebut seperti yang dikutip dari Metro. Timnya sama atau bahkan lebih baik. Pelatihnya sama atau lebih baik. Karena sebagai pelatih, itu adalah profesi di mana pengalaman bisa membantu untuk menjadi lebih baik. Sebab menurut saya, pelatih dengan 1 tahun pengalaman lebih banyak itu lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Meski demikian, Mourinho meyakini kalau Liverpool sedang mengalami penurunan kualitas. Hal ini disebabkan cederanya Virgil van Dijk pada tahun 2020 lalu. Belum diketahui secara pasti kapan pria asal Belanda itu bisa merumput lagi. Beberapa pemain spesial dan mereka mustahil untuk digantikan. Bahkan terkadang proses bertahan berhubungan dengan kehilangan seorang pemain penyerang. Lanjutnya, proses menyerang juga berkaitan dengan pemain bertahan yang hilang. Terlihat seperti kontradiktif, namun nyatanya tidak. Tim dengan pertahanan yang stabil adalah tim yang memiliki kondisi lebih baik untuk menyerang. Pungkasnya. Jurgen Klopp bantah Liverpool musim ini lebih buruk dari musim lalu. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui timnya sekarang memang berbeda, namun ia membantah anggapan yang menyebut The Reds musim ini lebih buruk ketimbang musim 2019-2020 lalu. Musim lalu, Liverpool tampil sangat perkasa di Premier League. Mereka sangat sulit dikalahkan. Liverpool pun mampu memetik 3 poin meski tak bermain dalam performa terbaiknya. The Reds pun berhasil menjadi juara Premier League dengan relatif mudah. Akan tetapi, situasinya berbeda pada musim ini. Performa Liverpool amburadul kerap meraih hasil-hasil negatif. Liverpool musim ini disebut lebih buruk dari musim lalu. Namun, Jurgen Klopp mengaku membantah anggapan itu. Klopp mengakui Liverpool memang berbeda dari musim lalu. Namun ditegaskannya, Jordan Henderson saat ini tak lebih buruk dari musim lalu. Kami berbeda dari musim lalu. Waktu berubah, segalanya berubah. Pemain baru masuk. Serunya seperti dilansir Liverpool Echo. Orang-orang akan mengatakan itu lebih buruk, tetapi itu tidak benar. Anda tidak bisa menilai hanya untuk hasil jangka pendek. Tegas Klopp. Kami membuat keputusan untuk jangka panjang sehingga klub akan diuntungkan. Ucapnya, Liverpool musim ini dilanda banyak masalah, khususnya cedera pemain. Hal itu juga yang mempengaruhi performa Liverpool. Meski demikian, Jurgen Klopp menegaskan The Reds masih akan terus berjuang maksimal untuk bisa meraih gelar juara. Kami akan memberikan segalanya secara mutlak musim ini. Ini bukan tentang memenangkan gelar, ini tentang memenangkan pertandingan sepak bola. Itu selalu tentang itu. Sepak bola bertahan dan menyerang untuk mempertahankan gelar lebih merupakan sesuatu yang Anda katakan karena Anda bertanya kepada saya. Terangnya. Namun, Jurgen Klopp kemudian menambahkan, klub dan tim ini memiliki potensi untuk memperebutkan gelar. Jadi kami akan mencoba dan melihat, tutup Klopp. Jurgen Klopp bersyukur gak pernah dipecat kayak Lampard. Jurgen Klopp bersimpati atas nasib yang dialami Frank Lampard di Chelsea.
Dia bersyukur tidak pernah mengalami pemecatan sepanjang karir kepelatihannya. Lampard dipecat dari posisi manajer Chelsea pada Senin 25 Januari 2021. Pria 42 tahun itu diputus kontrak lantaran gagal mendongkrak posisi The Blues di papan klasemen Liga Inggris musim ini. Ucapan simpati kepada Frank Lampard datang dari kolega-koleganya di Liga Inggris, salah satunya Jurgen Klopp. Manajer Liverpool itu menilai pemecatan Lampard terlalu dini, mengingat ex-kapten The Blues baru 18 bulan saja melatih di Stamford Bridge. Jurgen Klopp turut berkaca atas nasib buruk yang dialami Lampard di Chelsea. Pria Jerman itu mengaku beruntung, lantaran dirinya tak pernah mengalami hal serupa sejak terjun ke dunia kepelatihan pada 2001. "Saya beruntung dengan klub tempat saya berada, di Mainz, Dortmund, dan Liverpool sama kok," kata Klopp dilansir dari Mirror. "Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Seringkali, saya merasa beruntung dengan klub-klub yang pernah saya tangani." Untuk Frank, semoga semuanya baik-baik saja. Masyarakat sepak bola melihatnya dan mengatakan ada rencana yang jelas. Dia manajer yang masih muda. Tutur Jurgen Klopp perihal pemecatan Frank Lampard oleh Chelsea. Danny Murphy, ayolah beli bek baru Liverpool. Legenda Liverpool, Danny Murphy, meminta agar manajemen mantan klubnya bisa mendaratkan bek ayahnya di bursa transfer musim dingin 2021. Pasalnya, Murphy percaya kondisi yang terjadi saat ini sangat tak memungkinkan bagi Liverpool bisa bersaing di Liga Inggris 2020-2021. Untuk meminimalisir kondisi yang kurang menguntungkan, Liverpool pun melakukan sejumlah langkah berani. Bahkan, dalam beberapa laga terakhir, Liverpool memaksa Fabinho serta Jordan Henderson yang berposisi asli sebagai gelandang berperan jadi bek tengah. Murphy menyadari bahwa kondisi lini pertahanan Liverpool pada saat ini memang benar-benar mengkhawatirkan. Maka dari itu, Murphy sangat berharap agar manajemen Liverpool dapat mendatangkan bek baru sebelum jendela transfer musim dingin 2021 ditutup. Area kecil yang menjadi perhatian adalah kurangnya aktivitas transfer ketika mereka sangat membutuhkan. Secara defensif, mereka tidak benar, bukan? Itu sudah pasti. Jelas Murphy sebagaimana dirangkum dari Talksport. Jika mereka tidak merekrut seorang back, bagaimana kebugaran Matip bisa bertahan dengan semua permainan? Mereka akan membutuhkan Jordan Henderson dan Matip fit. Jika mereka fit, mereka akan baik-baik saja. Tuntas pria berusia 43 tahun tersebut.